To the studio, the living legend of Indonesian pantomime, Mas Septian. Halo Mas Septian. Halo juga. How are you, Mas? Baik. So, biasanya itu kan seperti misteri ya, kita menebak-nebak apa sih sebenarnya yang tadi dipantomimkan gitu kan. Jadi tadi sebenarnya temanya apa? Bubblegum. Makanya tadi ada bunyi-bunyinya juga di musiknya ya. Oke, okay. Tapi dari yang tadinya annoying karena nggak bisa lepas, akhirnya lama-lama jadi mainan ya. Iya, Mas Septian boleh jelasin sedikit untuk yang nggak familiar dengan seni ini, apa sih sebenarnya pantomim, apa yang harus, yang ingin disampaikan kepada penonton? Ya, pantomim menurut saya itu seni, sebuah seni yang menyampaikan pesan, perasaan, atau bahkan kehidupan di atas panggung secara imajiner. Okay. Jadi dia hanya menyampaikan lewat gerak tubuh dan ekspresi wajah. Tanpa kata-kata? Tanpa kata. Tanpa properti? Tanpa properti. Tanpa properti. Ya. Tapi kalau tadi melihat Mas Septian ya, maksudnya itu kan full of acting ya. Ya. Itu actingnya emang udah teruji. Dan memang banyak film-film yang sudah diikuti oleh sama Mas Septian juga gitu. Jadi kalau misalnya seorang pemeran pantomim itu harus punya kemampuan acting kah atau bisa langsung aja terjun ke pantomim? Kalau kita belajar pantomim, pastinya kita secara detail memahami unsur kehidupan, termasuk ekspresi. Okay. Gitu. Ketika kita mempelajarinya, dibawa ke seni yang lainnya lebih mudah, terutama misalnya acting atau menjadi entrepreneur, apapun, selama kita membawakan, menyampaikan lewat gestur, itu pasti ada hubungannya sama pantomim. Oke, lalu yang menjadi inspirasi dari Mas Cahyo sendiri apa untuk menjadi, untuk bertekun dalam dunia pantomim ini? Kalau saya sih melihatnya seni pantomim sumber kekuatan bagaimana kita membuat ikatan terhadap penonton, gitu. Ya. Jadi bagaimana kita secara silent bisa memainkan imajinasi penonton hingga sampai merasakan apa yang kita sampaikan. Oke, ini sebenarnya dari, mungkin dari yang lain juga seperti ini, tapi untuk saya sih serunya nonton pantomim itu sebagian dari nebak. Iya, misterius. Nah, itu untuk, ikatan ini emosi. Benar, dan kalau udah ketebak, oh ini, itu jadi ada koneksinya di situ. Yes. Untuk memilih mau ceritain apanya itu dapat inspirasinya dari mana biasanya? Biasanya dari kehidupan sehari-hari. Oke. Okay. Oh, okay. Paling tidak yang aktual ya, yang aktual atau yang pernah kita rasakan itu akan lebih lekat dengan penonton. Oke. Okay. Soalnya kan itu sebenarnya kan simpel, hal yang simpel, makan permen karet, karetnya nyangkut, itu kan hal yang sebenarnya simpel tapi dibikin menarik karena kita harus nebak itu apa. Yeah. Nah, mungkin yang menjadi apa PR-nya adalah dari seorang pemeran pantomim itu bagaimana sih membuat kita mau menyampaikan message bubble gum, tapi kan itu kan ada tahapannya ya, mungkin seperti apa sih alurnya. Nah itu bagaimana tuh prosesnya? Ya, pasti kita harus membangun apapun apa yang kita mau sampaikan, kita harus prolog dulu, informasi dulu, gitu dari baru pesannya yang kita sampaikan lebih
lebih cepat ditangkap orang. Gitu. Oke, sejauh ini peran yang Mas Septian pernah pantomimkan yang paling unik apa, Mas? Ya mungkin yang campur sama film ya, waktu kemarin di Mangku Jiwo. Saya kebetulan tidak bisa ngomong, tokohnya terus bungkuk. Nah itu mungkin yang menurut saya yang challenging juga ya. Ya, tantangan buat saya. Tadi udah beberapa kali disebut oleh Mas Septian bahwa ekspresi itu penting. Seberapa besar sih kepentingan faktor ekspresi muka dalam sebuah pantomim? Kalau menurut saya dan yang sudah saya amati bahwa ketika dulu kecil ya, saya mengamati para pemain pantomim, terus saya juga belajar ekspresi wajah gitu, saya lebih gampang memahami orang. Oh. Ini orang lagi kesel, orang lagi nggak mau diajak ngobrol, nggak mau diganggu, itu lebih cepat gitu. Dan bahasa tubuh yang paling efektif ya itu body language itu. Body language. Yeah. Let's recap a little bit for our viewers that are outside of Indonesia right now, because this obviously is a very unique art form where you one must express themselves without words, without properties as well, without any sort of props in order to convey a message. And one of the most fun things for the audience of a pantomime is to actually guess what is happening. And usually you get that right halfway through, right? Yeah, we got it when you did your pantomime just before this one. We got it all, it was a bubble gum. But I mean, it's also a challenge for you to make that kind of synopsis or what do you call it? A plot of how do you want to, storyline. How do you want to convey your message from the beginning until the end? Yeah, it's only a simple, you know, topic. It's like a short storytelling. Tapi yang bikin penasaran sebenarnya dulu kenapa sih inspired bikin pantomim ini? Maksudnya apakah ada orang-orang tertentu atau misalnya Charlie Chaplin yang kita ingat gitu ya? Dan apakah mungkin terinspirasi juga dengan stage performance-nya dengan muka? Kalau Charlie Chaplin kan mukanya seperti itu ya penampilannya. Kalau Mas Septian gimana? Sama, rata-rata kita menyukai Charlie Chaplin dia tanpa bicara. Dengan konsep audiovisualnya yang kuat, ekspresi dan gerak tubuhnya yang bagus, lucu, itu yang bisa mendunia gitu ya. Jadi banyak pemain pantomim yang sukanya dengan Charlie Chaplin, termasuk Marcel Marceau, tokoh pantomim dunia itu juga terinspirasi dengan Charlie Chaplin. Dia bikin tokoh Charlie Chaplin di atas panggung, namanya Bip. Gitu. Nah mulai dari situlah pantomim berkembang-berkembang, dengan unsur yang komedi pastinya dan akan mempercepat pantomim dikenal di dunia gitu. So, although Charles sampai sekarang mungkin belum masyarakat belum banyak yang tahu kalau Mr. Bean juga punya basic pantomim. Benar. Iya, kelihatan sih kalau Mr. Bean ya. Karena dia enggak sering enggak ngomong tapi lucu aja. So although Charlie Chaplin was not a founding father of pantomime, but he was probably the one who made it very popular. Inspired. Yeah, that's right. And also inspired Septian, Mas Septian in this case to become pantomime as well. And you may not know that by watching Mr. Bean, you're probably Rowan Atkinson. He's doing pantomime. He's really great. By the way, his expressions are amazing. I mean, that's how he does it. Mas Septian, ini kalau kita lihat gambar di belakang, ini kenapa kebanyakan kalau kita lihat pantomim, settingnya ada makeup mukanya putih, dan makeupnya tertentu. Apakah ini membuat ekspresinya lebih gampang dibaca? Kenapa harus gitu? Sebetulnya tidak ada kesepakatan untuk itu ya, bahwa ini jadi simbol aja gitu ya, jadi ikon bahwa pantomim makeup putih, baju garis-garis gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana ekspresi itu tersampaikan lewat gerak tubuh dan ekspresi sudah cukup. Mungkin garis-garis dan putih itu ketika panggung yang jauh, jaraknya jauh. Oh jadi kelihatan lebih, gitu. Lebih dominan gitu ya, lebih kelihatan ekspresi yang mau disampaikan. Jadi penonton paling belakang juga bisa menangkap ekspresi ya. Okay. Well, that's the reason, because there's no particular reason why there's a white face or the striped black and white shirt. Striped shirt. But that's just a tradition, I guess, that's grown over the years. Kalau misalnya kita ingat nih di dunia pantomim beberapa waktu yang lalu, maestro pantomim Jamek Supardi baru saja berpulang. Nah sekarang ada Mas Septian nih. Sepertinya Mas Septian salah satu yang paling senior di sini ya. Jangan-jangan bisa kita bilang suhunya pantomim Indonesia nih Mas Septian. Sebetulnya masih ada beberapa senior di atas saya juga yang masih hidup gitu ya. Ya memang belakangan
nggak terjun secara langsung di pantomim gitu ya. Yang tetap menekuni pantomim ya saya aja. Jadi ya sepeninggalnya Mas Jemek, akhirnya saya harus melayani, melestarikan budaya pantomim Indonesia, mengembangkan untuk generasi muda. Tapi kalau bicara lestari tadi, perjalanan pantomim di Indonesia seperti apa? Iya. Perjalanannya sangat baik, sangat bagus, dan saya mencoba di tahun 2013 bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengembangkan seni pantomim untuk jadi lomba seni siswa nasional tingkat sekolah dasar sampai tahun ini. Oh, oke, jadi dari tingkat sekolah dasar sudah sekolah dasar aja. Ada lomba pantomimnya. Ah, oke. Okay. Ini kalau kita lihat nih video yang lagi diputarkan, ini adalah tributnya Mas Septian untuk Mas Jemek. Ya. Ya. Oke, okay. Jadi ini apa yang lagi diperankan? Peragakan. Ya, seminggu sebelum beliau meninggal, saya sempat ketemu. Dan saya ada rencana untuk bikin pagelaran tunggal 40 tahun berkarya di Jogja. Wow. Dan saya kepengen Mas Jemek ikut kolaborasi sama saya. Dan dia sangat antusias, mau banget gitu. Walaupun kondisinya saat itu lagi sakit gitu. Saya bilang, masih sanggup dengan semangatnya sangat senang, masih. Hebat ya. Saya bilang, oke, kita akan kolaborasi. Seminggu kemudian saya dengar kabar beliau nggak ada. Nah ini 100 harinya kemarin dirayakan oleh Rumah Pantomim Yogyakarta, Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta membuat 100 hari dan saya wujudkan impian kolaborasinya Mas Jemek. Okay. Yang diwakili oleh fotonya Mas Jemek di panggung. Ya, itu lagi so dipajar. What we're watching actually is a tribute that was performed by Mas Septian for a legendary Indonesian maestro of pantomime, Mas Jemek Supardi, who had recently just passed away. Now, what we're seeing here, this was in Yogyakarta. This was in a 100-day commemoration after his passing. To convey the message that Mas Septian was actually planning to do a collaboration. That's right. So, and there's the picture of the represented past. By the picture, correct. Alright, so tadi kita bicara soal perjalanan pantomim ya. Nah kalau misalnya dibilang saat ini nih, bagaimana antusiasme orang-orang untuk terjun ke sini, terutama mereka yang tertarik dengan, ya mungkin sekarang teater udah mulai hype lagi nih. Yeah. Bagaimana dengan pantomim sendiri? Kan ada gak sih kayak program performance buat anak-anak? Tadi anak-anak SD sudah anak mulai ada. Untuk dipancing, untuk bisa tertarik. Itu setiap tahunnya pasti ada di lomba seni siswa gitu ya. Tapi di apa, di pertunjukan-pertunjukan di panggung atau apa kegiatan-kegiatan seni sudah mulai hype lagi. Jadi mereka kayaknya acara tanpa ada pantomim kayaknya hambar gitu, seru. Jadi pada nyariin malah kalau enggak ada. Iya. Terutama penampilnya anak-anak ya. Mereka lebih lucu, lebih imajinatif Itu tadi kalau lihat performance-nya bahkan seorang pemeran pantomim harus bisa squat yang lama ya. Duduk gitu kan. Jadi harus ada physical endurance juga ya, harus apa kemampuan untuk bisa mengolah fisik yang kuat gitu ya. Dan moonwalk harus bisa. Moonwalk, iya benar. Tapi basic moonwalknya banget. Luas banget loh Mas. Hebat. Walaupun nggak sampai-sampai. Jalan di tempat gitu ya. Wow, menarik banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa yang dilakukan sama Mas Septian, ada nggak sih komunitas? Ada. Jadi saya dari 2010 mencoba untuk membangun komunitas namanya Indomime, Indonesia Pantomime. Dan di sana saya mencoba berbagi sama semua seniman pantomim untuk mengembangkan pantomim dengan tradisi budaya Indonesia. Gitu. Yang ada di Jogja kembangkan dengan tradisi gaya Jogjanya, pantomim gaya Jogja, yang di Palembang, yang di Bandung, yang di manapun. Yang membedakan dari kota ke kota apa? Apakah ceritanya atau stylenya? Kita punya gerak gestur di tiap kota tradisi apa daerah-daerah itu berbeda-beda. Dari gerakannya? Dari gerakannya. Kayak orang Jawa beda sama orang Palembang.
Oh, ya, I see. Orang Sunda ya, lebih, yes, lebih yes, apa, yes, kulonun yeah, gitu ya Mas. Kenapa right, harus begini, yeah, kenapa harus gini. Yeah, yeah, yeah. Kenapa kalau lewatin orang tua harus agak menunduk, yes, gitu ya. Yes. I did not, yes, know this. So pantomime is, there is regional differences. Regional differences, yes. By the way, we behave. Like Mas Septian said, yeah, pantomime is based on our daily lives and our daily regular activities. Yeah. So if you live in... Did you say Jogja, Java? Yeah. Jogjakarta? Yeah, yeah. From Jogja. Yes, they point differently. They'll point, yeah, like, with their thumb. With their thumb. As opposed, yeah, to their, yeah, fingers. So yeah, that, right, you would have to know how, yeah, to perform for that, yes, region. That's, yeah, or maybe from other provinces, then it will be too, more straightforward, for example, yeah, because of the or character. Even, sure, considered rude. Yeah, yeah, that's true, right. I would be. Tapi yang menarik untuk ditanyakan juga, Mas Septian, kalau misalnya orang belajar teater itu kan udah jelas ya, ada teknik-tekniknya, yeah, gitu kan, teknik, mm-hmm, acting dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, kalau pantomim itu gimana belajarnya? Semuanya pasti ada. Hmm. Okay. Ya, yang penting kita tahu dasar dulu. Hmm. Ya, yang utama adalah bagaimana kita teliti, detail, memahami setiap kehidupan. Okay. Jadi ya, sebagai spektator dulu gitu ya? Iya. Ya, setelah itu kita tirukan, gitu, dengan melatih teknik geraknya, teknik kebiasaannya, simbol-simbol geraknya. Ketika kita terus ngelatih-ngelatih, itu akan lebih mempermudah kamus gerak kita. Biasanya berapa lama sih durasi performance pantomim itu? Ada yang setengah jam, ada, oh, jadi, yang satu, wow, jam, oh, okay, saya, wow, kemarin satu jam. Satu jam? Ya. Satu jam itu pasti panjang juga ceritanya ya? Kita ada beberapa repertoar, ada, oh, okay, sekitar 6. Kayak medley gitu berarti, yes, ya Mas ya? Okay. Untuk persiapannya berapa lama tuh Mas? Untuk setiap satu performance gitu? Satu performance, ada satu yang saya buat dari umur 10 tahun. Wow, wow, okay. Wow, a lifetime of a... preparation. Yeah. Tapi elemen musik memang menjadi padanan harus yang ada di situ. Kalau saya, tidak semuanya. Ada yang tanpa musik juga dia bisa berirama gitu. Tapi kalau saya setengah-setengah. Jadi ada momen cerita yang tidak perlu pakai musik karena kekuatan di tubuh dan ekspresi. Ada yang menggunakan musik. Interesting. Yeah. Yeah, I mean, if you do acting, I mean, if you're in Broadway, for example, it's like dancing, singing, acting. But mm-hmm, in, yep, pantomime, at least you have the basic of acting, and then you know how to express it from, especially your face expression. And then after that, sometimes you need music to, you know, yeah, rhythm. And yeah, to the expression. That's right. Hey. Expression, oh, and also the movements. You ready to do some pantomime? I'm not. We're gonna be the three pink pantomimers, I don't know. Mas Septian, apa rencananya menuju ke akhir 2022 ini, apalagi di dunia pantomim? Yang pasti saya selalu ingin berbagi sama generasi muda, okay, agar tampil pemain-pemain pantomim, seniman-seniman pantomim Indonesia masa depan, untuk masa depan. Oke, okay, amin. Kita juga semua amin, kita doakan, amin, amin, semoga, amin, sukses dan terus lestari pantomim, yeah, di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Septian. Terima kasih banyak Mas Septian. Senang sudah hadir, yeah, bisa berbagi. Ya kalau selamat tinggal nih kayak kita mau berpisah gitu, pantomimnya gimana, yeah, sih? Iya, iya. Ajarin dikit-dikit. Tergantung dari daerahnya juga. Oh, oke. Okay. Oh, di Jakarta deh. Urban. Jakarta gini dah. Kalau Jakarta lebih internasional ya. Ah, oh, I like that. Very, yeah, nice, yeah, very, yeah, polite. We can, yeah, do that for closing polite later, okay, on, right? Okay. Thank you so much sekali lagi, sama-sama, Mas Septian. Thank you so much, Mas. Yeah, so that was our discussion with Mas Septian as the Indonesian pantomime, legend. Yes, legend. And also he has hopes that hopefully pantomime in Indonesia can actually grow more and more people, especially the young generation interested in it and can actually, you know, make that as a long run performing arts addition, wow, to Indonesia. Yes. All right, now see the stories. We'll continue after the break with some information about World Vegan Day. Are you vegan? I'm not. Depends what day of the week it is. Oh, okay, you can tell the sometimes story later on. Yes, because today we celebrate Vegan Day, so keep it here on Triarnisha on City Day. Today's not one of those.